Kuto keplek wono kiri adem ayem eti peni. Nek demokrat kertase warna ijo nomere nomer papat kukuh soko demokrat kertase. Inilah Kuku Haryanto, seorang pengamen asal Wonogiri, Jawa Tengah, yang maju sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Wonogiri. Ia masuk dalam daerah pemilihan atau Dapil 1 yang meliputi kecamatan Wonogiri Kota, Selogiri, Manyaran, Wuryantoro, dan Eromoko. Kampanye Kukuh sempat tersebar di media sosial karena bergaya nyentrik dan unik. Nek demokrat kertase warna ijo nomere nomer papat kukuh soko demokrat. Peluangnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonogiri kini semakin lebar karena ia telah mendapatkan suara terbanyak di internal partainya pada Dapil 1. Hingga 23 Februari, perolehan suara Kukuh sudah di atas 1.000. Dan akan bertambah terus mencapai target di atas 5.000 suara setelah rekapitulasi suara oleh KPU selesai diproses. Kukuh menceritakan, ia nekat maju sebagai caleg agar bisa mengedepankan transparansi informasi dari rakyat untuk rakyat. Ketika yang tak kritik itu mungkin kurang mendengar karena sibuk, jadi saya mencoba untuk membawa keresahan saya di parlemen. Dan ingin motivasinya kalau untuk memperjuangkan aspirasi rakyat kan sudah terlalu standar kan. Saya ingin transparansi informasi, jadi segala apa-apa saya ingin saya share ke publik. Perolehan suara Kukuh menjadi yang terbanyak di Dapil 1 Kabupaten Wonogiri dibenarkan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Wawan Haryono. Memang benar, kader kami, caleg kami dari Partai Demokrat, Mas Kukuh Haryanto atau akrab disapa Mas Kukuh, saat ini mendapatkan suara tertinggi di internal Partai Demokrat di Dapil 1 Kabupaten Wonogiri. Jadi insya Allah beliau masuk, lolos sebagai anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Untuk menarik perhatian pemilih pada masa kampanye pemilu 2024 lalu, Kukuh tidak melakukan pengumpulan massa. Namun ia gencar mengunjungi teman, kerabat, dan keluarga untuk meminta doa restu. Selebihnya, ia memanfaatkan sosial media seperti TikTok untuk mempromosikan dan mengenalkan dirinya sebagai calon legislatif. Sehari-hari, Kuku mencukupi kebutuhan hidup dengan mengamen di lokasi wisata Waduk Gajah Mungkur atau dari rumah ke rumah warga maupun dari pasar ke pasar. Ia berkeyakinan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bisa duduk sebagai anggota badan legislatif. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Atur dulu.